Halo guys, welcome back to Yetusis Jalan-Jalan. Perkenalkan, nama saya Abdul. Nah, di episode 2 kali ini kalian akan mendengarkan suara saya karena si cicinya lagi pada sibuk banget guys. Nah, di episode 2 kali ini banyak kejadian yang menarik yang akan kita bagikan guys. Dari ekspresinya Eji yang lucu banget melihat ikan-ikan besar pertama kali, sampai papenya Eji gotong stroller sendiri guys. Ada api nih guys. Yeay, tapi hebat. Dan ada kelucuan Oni megang es pertama kali yang dijailin oleh dedinya. Lucu kan guys? Yuk kita saksikan video selengkapnya. Gede banget guys. Nih, oke guys, kita awali dari Yuliana yang lagi ada di Sea Aquarium Sentosa Island, Singapore. Nah, info punya info guys, si akuarium ini pernah masuk di Guinness Book World of Record sebagai akuarium terbesar di dunia. Kaca tebalnya 700 mm, lebar 36 meter, tinggi 8,3 meter, total beratnya adalah 250.000 kilo. Wow banget tuh guys. Nah, ini di zona coral guys, jadi bukan sekedar ikan-ikan yang unik, tapi ada coral-coral unik, menarik, berwarna. Wow banget guys. Lucu kan guys ekspresinya. Wow. Nah, kita balik ke Yuliani yang lagi ada di Amerika. Nah, mereka pengen ke salah satu tempat yang bernama Grand Canyon Red Rock, berarti Gunung Merah gitu guys. Mau tahu kan gimana Gunung Merah? Yuk lihat video selengkapnya. Nah, ini yang dinamakan Red Rock Mountain, Gunung Merah yang ada di Amerika. Nggak boleh, cannot. You go to other place ya, to find the snow. Jadi Red Mountain itu terdapat 3 set puncak pegunungan San Juan di Colorado Barat, Amerika Serikat, sekitar 5 mil dari Selat Wright. Gunung-gunung mendapatkan nama mereka dari batu biji besi kemerahan yang menutupi permukaan. Nah, jadi itu yang dinamakan Gunung Merah. Apa nih hand dari Givis? Coba, let's show hand. Dingin, baby. Mana deh, dingin, baby. Ice. Lagi.
Lu jangan aku jangan sini. Ya boleh. Nah, Didinya lagi ngajak jalan-jalan Noni tuh guys. Oke, Gunung Merahnya sudah selesai. Kita menuju pulang. Dan ini pemandangan kita menuju pulang tuh guys. Bagus ya. Sayang ya, saya nggak diajak. Oke, kita lanjut ke Yuliana. Aku belum dulu ya. Oke. Kita lanjut ke Exi guys. Wah, Exi lagi ngeliat apa tuh guys? Oh, namanya ikan vampire fish tuh guys. Jadi ikannya ada gigi kayak vampir kali ya. Jadi sebenarnya ikan ini kehidupannya dari hutan Amazon Amerika Serikat. Bisa tumbuh sampai 15 kilo bahkan 20 kilo dengan panjang 1 meter. Memiliki gigi super tajam dengan ukuran mencapai 10 bahkan 15 cm. Wow banget tuh guys. Nah, ada yang tahu ini apa? Yap, ini namanya katak beracun alias katak panah beracun yang biasa dipakai orang India untuk ditaruh di panahnya guys. Jadi pada tahu kan ini namanya apa? Tuh, katak beracun. Oh, jadi gini tuh guys cara bersihin akuarium yang ada koral-koralnya. Jadi tahu kan? Nah, makanya datang ke sini tuh guys. Seru ya? Kita balik ke Yuliani. Ada yang tahu mereka lagi ada di mana? Yap. Betul, ini lagi ada Disneyland Amerika. Kayaknya si Omi lagi ngantri ya guys. Tapi nggak ketahuan ngantri, senang banget kayaknya deh. Akhirnya sampai juga yang ditunggu-tunggu berjam-jam ngantri di wahana yang Oni mau guys. Wah, lihat deh mukanya, excited banget ya. Oh, Oni, uncle nggak diajak. Windmill. Oh, ini yang dimaksud castle. Oh, jadi ini dalamnya guys. Oni maksud castle. Wah, susah. Wow. Oh, ini.
maklum ya, belum laksana saya. Guys, nah ini yang maksud Guinness Book of Record dengan akuarium terbesar, guys. Wow banget ya, guys. Oh, Cici, aku nggak diajak. Ke bawah, stroller harus tinggal di atas karena ini semua tangga, guys. Untuk melihat lebih dekat. Okay. Kalau lihat realnya, gila ikannya tuh benar-benar gede-gede banget. Egi lucu. Wah, Egi seneng banget nih, guys. Wah, apalagi omnya diajak ke sana ya. Oh, Cici, aku gak diajak. Berhubung ini semua adalah tangga, tetap di karena stroller disediakan nih di pinggir kanan ujung. Bisa lewat sini, guys. Guys, jadi kita karena beli tiketnya dapat dari yang udah include di akuarium, kita lihat museum. Nah, masih di Yuliana nih, guys. Jadi karena Cici beli tiketnya sekalian include dari si akuarium, nah mereka lagi ada di museum maritim nih, guys. Nah, jadi pengetahuan akan bertambah tentang maritim dunia tuh. Yuk, check this out. Dan ini tangga. Nah, ini nih, guys.
Jadi mereka bingung nih antara stroller dibawa ke bawah sama cuma ngecek doang ke bawah nih guys. Jadi kita pengen tahu nih apa yang gak terjadi. Mereka lagi bingung. Apakah kalian penasaran guys? Jadi gimana guys? Penasaran gak sih di bawah itu ada apa? Jangan lupa subscribe dulu makanya. Kita bakal angkut ini nih. Berdua angkut turun naik tangga. Begitu panjang. Oke, mari laksanakan. Be right back. Guys, jadi aku turun sendiri nih guys. Karena hilang gak? Ya udah. Ya sebentar. Sembari menunggu, lihat gaya-gaya perampok ini lagi mau ngambil tuh. Tuh, jadi stroller kita tinggal sini ya, guys. Oke. Enggak lah. Kita turun guys karena penasaran, semoga stroller kita nggak hilang ya guys. Makanya subscribe. Jadi guys, ini adalah tempat tuh rampoknya guys. Jadi sebenarnya itu harus bawa turun stroller karena keluar itu di belakang. Jadi harus bawa turun. Cara buat turunnya adalah sekian tinggi dia. Yeay, tapi hebat. Hey. Guys, sini ada piring-piringan tapi nggak boleh dibawa pulang guys. Suara kendi hanya untuk dilihat, tidak boleh. Tuh, padahal ada kain tuh. Aku aja nggak ambil, hanya dilihat. Nah, akhirnya di penghujung perjalanan ala Y2Sis bersama Yuliana dan Yuliani dan saya pembawa acara Abdul gitu. Masih banyak perjalanan yang akan kita bagikan ke kalian semuanya guys. Gimana tingkah lucunya si Exi dan Oni gitu. Just sekali lagi jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Tuh si Exi lucu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oh, dapat foto. Jadi guys, ini tuh fotonya itu boleh foto. Tapi ntar di depan itu boleh dicetak, tapi bayar gitu. Tapi kalau nggak diambil juga nggak apa-apa guys. Gitu deh. Mau foto nggak? Ya foto aja. Foto aja. Nah, jadi gitu deh guys. So, kamu fotoin namanya. Tadi kok acting kan yang tadi?
guys. Jadi tadi fotonya itu yang globe itu adalah 55 SGD dan kalau yang bingkai itu tadi 55 juga kalau mau diambil, tapi kalau nggak diambil itu juga nggak apa-apa guys. Jadi mereka itu emang baik sekali ya, gitu deh. Nah jadi ini sudah selesai trip kita di di aquarium di Singapura Sentosa. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye.